Seorang guru honorer SMA di Jambi yakni AG ditangkap polisi lantaran tega mencabuli muridnya yakni MP 16 tahun. Pelaku memperdaya korban dengan modus bimbingan belajar di tengah pandemi COVID-19. Dikutip dari Kompas.com, Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Guntur Saputro mengatakan kejadian berawal saat AG mengajak korban jalan-jalan ke Jambi. Namun, korban malah dibawa ke sebuah hotel. Puas mencabuli MP, pelaku membawa korban ke rumahnya. Di rumah pelakulah, semua alat komunikasi milik korban disita. Tak hanya itu saja, korban juga disekap selama 20 hari. Orang tua MP yang kebingungan karena anaknya tak kunjung pulang selama berminggu-minggu, akhirnya melapor ke polisi. Berdasarkan pengakuan pelaku, pencabulan itu terjadi atas dasar suka sama suka. Pelaku mengaku telah mencabuli korban sebanyak 10 kali. Guntur menduga, korban terpaksa melakukan hal itu lantaran berada dalam tekanan. Selama disekap, korban mengaku telah dicabuli oleh pelaku sebanyak 30 kali. Karena itu, Guntur meminta kepada semua orang tua untuk mendampingi anaknya selama proses belajar mengajar digelar secara daring. Demikian Tribun News update hari ini, nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!